Pernah dengar nggak kata-kata yang seperti ini? Kesetiaan laki-laki itu akan terlihat pada saat dia sudah punya uang. Sedangkan kesetiaan seorang wanita akan terlihat pada saat dia bersama seseorang yang tidak punya uang. Karena laki-laki pada saat dia miskin, dia nggak bisa berlaga. Tapi kalau udah kaya, laganya setinggi langit. Sedangkan perempuan yang benar-benar tulus mencintai kamu, dia akan bersedia menemani kamu dari nol. Makanya jangan pernah mau menemani laki-laki dari nol. Karena kalau dia udah kaya, udah di atas angin, kamu sudah bukan seleranya lagi. Jadi fokuslah sama dirimu sendiri. Fokus untuk memperkaya dirimu sendiri, mempercantik dirimu sendiri, memperkuat dirimu sendiri. Fokus untuk membahagiakan dirimu sendiri. Jadi saat laki-laki itu pergi dan juga dia berlaga, kamu bisa bilang thank you next. Dan ingatlah satu hal, bahwa kamu yang fokus untuk membahagiakan dirimu sendiri, kamu akan terlihat lebih cantik, lebih glowing, lebih bersinar, lebih berharga. Kamu pun akan menarik banyak rezeki dan juga keberuntungan dan orang-orang yang baik yang akan mendekat kepada dirimu. Setelah kamu sukses, setelah kamu glowing, setelah kamu jadi cantik, kamu sendiri akan lebih menghargai dirimu sendiri. Jadi kalau ada laki-laki brengsek yang tidak menghargai dirimu datang mendekat, kamu tidak berlaga seperti perempuan haus cinta lagi, dan kamu bisa bilang dengan lantang di depannya, no thank you. Jadi untuk semua adik-adikku dan juga saudara-saudaraku perempuan di luar sana, jatuh cinta itu wajar-wajar aja, tetapi jangan bodoh, oke? Sekian, terima kasih untuk pesan hari ini. Aku harap kalian bisa camkan ini di kepala kalian.